pemerintah Xi Jinping berambisi membangun sebuah jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Hal ini terungkap dari sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, yang mencatat bahwa China memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Tak diragukan lagi bahwa China tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer. Pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negara tirai bambu tersebut punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan AS yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan Asianic Review yang dikutip dari FIFA Militer, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer China. Laporan Departemen Pertahanan AS juga membahas soal kemungkinan China membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana China untuk membangun fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200 soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat China 2020. Ada 5 negara yang jadi target China sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat China itu akan dibangun. Yang mencengangkan, ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, yaitu Thailand, Singapura, dan Myanmar, yang juga jadi sasaran China. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa China ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma di Asia, China juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oceania. Yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan AS memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer China pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada tahun 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari South China Morning Post, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat China Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China sebagai operatornya. Total, pemerintah China menggelontorkan dana sebesar $590 juta atau setara dengan 8,60 triliun untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi China di kawasan Afrika.